selamat datang di Omek Sobis. Kali ini di segmen vacation kita, jalan-jalan kita, dolin-dolin bareng. Kali ini masih dalam keadaan PPKM, tapi PPKM-nya sudah santai. Kini saya akan mengajak teman-teman menuju ke desa wisata Selorejo, yaitu di Bumi Perkemahan Bedengan ya, di Dau. Untuk teman-teman yang nggak tahu tempatnya, ini di GPS sudah ada, bisa set langsung Dau Bedengan. Di sana langsung ada jalannya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung ke sana. Kita akan melewati banyak sekali kebun-kebun jeruk ya teman-teman. Nah, jadi untuk lokasinya ini tidak jauh dari kota Malang, kisaran 15 menit dari kota Malang ya teman-teman. Untuk jalannya relatif mudah, ada bebatuan, aspal rusak, dan ya sebagainya. Jangan lupa subscribe. Nah, ini teman-teman, sebenarnya saya jalan-jalan ke sini karena saya melihat foto-foto yang ciamik sekali di bedengan di Bumi Perkemahan ini. Untuk di situasi PPKM ini, saya menyempatkan untuk jalan-jalan ke sana dengan partner saya. Jadi di sini saya berharap di sana juga ada tempat-tempat yang menarik, spot-spot menarik untuk santai dan rileks. Nah, ini yang saya dapat dan saya cukup kecewa sekali dengan keadaan ini ya, karena masih tutup di sini. Nah, jadi teman-teman, kami sudah berada di gerbang masuk menuju ke bedengan. Tapi di sini teman-teman, sesuai dengan peraturan PPKM, jadi PPKM-nya tutup gitu ya. Oke, jadi cuma gitu aja informasi dari saya. Terima kasih. Dan dilalah teman-teman, saat saya ke Batu saya juga mengalami hujan, jadi saya mampir dan terbengkalai di suatu warung ya. Beginilah, enggak jadi dolin karena hujan deras teman-teman. Jadi untuk mengobati kekecewaan saya makan mie sedap saja.